akhirnya aku sampai di desa Konohani. Setelah 5 hari, diculik sama keluarga Akatsuki. Alhamdulillah, kau bisa selamat, Ultraman Dena. Ayo, sekarang waktunya kau belajar jurus ninja. Lihat nih, semuanya lagi latihan. Iya, Papa. Ayo, kita push up bersama. Aku pengen menguasai jurus 1000 bayangan nih. Haduh, aku capek sekali nih. Disuruh push up terus. Aku mau istirahat lah. Hehehe, Upin Ipin, jangan istirahat. Kalian harus semangat. Iya betul, gak boleh ada yang istirahat. Agar kalian menjadi ninja yang hebat. Haduh, capek sekali. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Upin Ipin. Haduh, capek nih jadi ninja. Hehehe, Upin Ipin, kalian kok istirahat sih? Ayo push up terus. Lihat tuh, keluarga Ultraman semangat push upnya. Masa kau kalah sih? Iya Kak Mail, dari kemarin belajar push up terus. Aku capek lah. Gak boleh capek Upin Ipin, ninja itu harus semangat. Waduh, lihat tuh pemirsa, Kak Ros juga masih push up ya bersama keluarga Ultraman. Wah, dilatih sama Kakashi nih pemirsa. Zee, ayo Kak Ros, semangat. Iya bocil, aku semangat, pengen jadi Hokage. Oh, ternyata Kak Ros pengen jadi Hokage pemirsa. Apakah bisa ini, woi? Dia selalu semangat push up-nya ya. Waduh, di sini ada Atuk Dalang yang lagi bermain alat musik nih. Atuk Dalang, kau nggak ikut latihan apa? Enggak bocil, aku bermain musik biar semuanya semangat. Ayo semangat, semangat. Aduh, Atuk Dalang nih, cuma nyemangatin doang. Ya sudahlah, terserah kau aja. Kakashi, sampai kapan nih push up-nya? Dari kemarin belum selesai. Seorang ninja itu harus berlatih push up 100.000 kali. Hah? 100.000 kali? Waduh, banyak amat pemirsa. Makanya Upin Ipin kelenger nih, langsung istirahat boy. Iya Kak Mail, udah, aku gak mau jadi ninja. Ayo kita bermain di desa Konoha. Oh, Upin Ipin malah ngajak bermain nih pemirsa di desa Konoha ini ya. Okelah, kita akan mengelilingi desa Konoha ini. Wah, pasti seru sekali nih. Kakashi, aku dan Upin Ipin mau keliling desa Konoha dulu ya. Hah? Keliling desa Konoha? Hati-hati, nanti kau bisa diculik lagi sama anggota Akatsuki. Waduh, terus gimana nih? Aku takut diculik lagi. Ya sudahlah, kalian boleh keliling, tapi cari dulu Naruto. Pak. Oke, siap Kakashi. Zee, ayo Upin Ipin, kita keliling desa Konoha. Siap Kak Mail. Zee, aku belum pernah ke desa Konoha. Wah, Upin Ipin senang sekali nih pemirsa. Biasanya bermain di desa Durian Runtuh ya. Sekarang nyasar ke desa Konoha ini. Oh, di sini ada motor nih. Ayo kita naikilah. Mantap jiwa. Ayo Upin Ipin, naik ke sini. A few inches later. Ayo Kak Mail, kita keliling desa Konoha. Iya Upin Ipin, pegangan ya. Jangan sampai kalian jatuh. Kita ngebut nih. Widih, bocil gaya amat nih pemirsa. Naik motor cross ya. Hehe, Ipin, Ipin, kau duduklah. Malah berdiri. Ayo gaspol pemirsa. Awas hati-hati, di sini itu banyak ninja.
Nanti kalau nabrak, kau bisa dihajar, woi. Awas pelan-pelan. Ya ampun. Ini gimana, astagfirullahaladzim. Hampir nabrak, kocak. Oh, lihat nih. Ada Sakura, pemirsa. Dia malah kabur. Sakura, kau lihat Naruto enggak? Ada di mana? Aku enggak tahu Naruto. Kau siapa sih? Pak, perkenalkan. Aku adalah Upin Ipin dari Desa Durian Runtuh. Oh, Upin Ipin kenalan pemirsa sama Sakura ya. Pak, dia cantik sekali. Tapi kenapa, woi? Dia muter-muter di situ terus. Ayo, kita keliling desa lagi pemirsa. Awas, Ya ampun, ternyata jalan buntu, kocak. Aduh. Ayo, lanjut. Kita kembali lagi. Kita cari jalan lain ya pemirsa. Upin Ipin, kau sambil teriaklah. Siap Kak Mail. Naruto. Naruto, kau di mana? Waduh, enggak ada Naruto nih pemirsa. Padahal kita sudah keliling ya. Pak, awas, permisi, permisi, Mbak. Woi, pelan-pelan. Jangan ugal-ugalan. Oh, kita dimarahin nih pemirsa sama ninja ya. Aduh, udahlah. Kita enggak boleh ugal-ugalan. Kak Mail, kayaknya Naruto ada di sana. Oh, iya tuh Upin Ipin. Dia lagi main gitar tuh. Ayo, kita samperin. Pak. Waduh, Naruto ngapain dah? Dia di sini pemirsa. Naruto! Naruto! Haduh, siapa sih manggil-manggil aku? Enggak tahu apa? Aku lagi godain cewek. Hehe, Naruto, kau itu ninja, woi. Malah main gitar, godain cewek-cewek di sini pemirsa. Ya ampun, Naruto ini. Gimana kalau kita kerjain aja pemirsa? Kita tabrak pakai motor biar dia jatuh ke sungai. Waduh. Naruto! Naruto! Berhentilah, jangan main gitar terus. Diemlah, aku lagi nyanyi nih. Ya ampun, gak mau berhenti pemirsa. Pak. Ayo, kita tabrak saja. Satu, dua, tiga. Loh, kok malah kita yang jatuh, kocak? Ya ampun, nabrak Naruto malah kelewat nih. Bocil, kau gimana sih bocil? Aduh. Rasakan tuh, kau jatuh sendiri. Makanya, jangan ngerjain aku. Hahaha. Aduh, kita jatuh ke sungai. Diketawain Naruto nih, Kak Mail. Iya nih, Upin Ipin. Ayolah, kita hajar Naruto. Aduh, bukannya dia jadi ninja, malah jadi playboy pemirsa. Bermain sama cewek-cewek di sini. Woi Naruto, berhentilah. Kau itu harus belajar ninja. Gak apa-apalah, aku pengen pacaran. Hehe, Naruto, dibilangin katanya malah pengen pacaran pemirsa. Pak, ayolah kita hajar dia. Satu, dua, tiga. Waduh. Ya ampun, ditendang bocil sampai jatuh kocak. Naruto, Naruto. Oh, dia masih selamat pemirsa. Bisa berenang ya. Waduh, kasihan banget Naruto. Aduh, bocah itu nakal sekali dah. Pak, aku nyebur ke sungai nih. Makanya Naruto, kau itu jangan pacaran woy. Ninja itu harus latihan pemirsa. Padahal ditungguin sama Kakashi ya. Ayo, waktunya kau naik dari sungai ini. Naruto, Naruto, ayo temani aku keliling desa Konoha. Pak. Ya sudahlah, akan kutemani keliling desa Konoha. Tapi sebentar saja ya. Oke, siap Naruto. Zii, pasti seru nih. Ayo sini, kalian berdua kugendong. A few inches later. Wah, Naruto kuat amat. Gendong kita berdua, Ipin. Iyalah, karena aku adalah ninja. Kalian diam ya, kita akan loncat tinggi nih.
Widih, enak sekali Upin Ipin pemirsa. Diajak Naruto keliling desa ya. Digendong lagi. Waduh. Terus si bocil gimana, woi? Masa dia enggak kita gendong? Ah, Naruto, aku juga minta gendong lah. Enggak maulah, karena kau sudah nakal. Mukul aku sampai jatuh ke sungai. Waduh, kasihan amat, woi. Bocil gak digendong Naruto ya. Pak, sekarang Upin Ipin nih yang akan keliling desa Konoha ini, pemirsa. Padahal Naruto nih yang nakal. Bukannya belajar ninja, malah godain cewek di sini, pemirsa. Aduh, ayo kita akan lompat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wow, tinggi sekali, woi. Awas hati-hati, jangan sampai nabrak, pemirsa. Jee, kita akan melihat desa Konoha. Santai, Naruto. Loncat. Mantap jiwa. Waduh. Sampai nabrak pohon, kocak. Oh iya, pemirsa. Gimana kalau kita naik di atas gunung yang ada kepala Hokage ya? Pasti seru sekali nih. Naruto, ayolah naik gunung. Kita bermain di patung Hokage. Oke, siap. Kalian pegangan ya. Bentar-bentar. Tadi ada yang jatuh di sungai, pemirsa. Waduh, siapa, boy? Udahlah, biarin aja. Yoi, kita naik ke patung Hokage. Loncat. Mantap. Halo, cewek. Halo. Boleh kenalan gak? Naruto. Aduh, malah godain lagi. Ayolah. Naruto ini memang mata keranjang, pemirsa. Pak, tahu aja kalau ada cewek. Aduh, ayo loncat lagi. Mantap. Astagfirullahaladzim. Kepleset, kocak. Lanjut, loncat tinggi. Loncat lagi. Wow, tinggi sekali, pemirsa. Ayo loncat. Mantap. Naruto ini memang ninja, pemirsa. Oh, lihat nih. Ya ampun, kok ada cewek-cewek banyak di situ. Digodain Naruto lagi nih, pemirsa. Loh. Malah jatuh, kocak. Ya ampun. Ayo, loncat. Bentar lagi kita akan sampai di gunungnya nih, woy. Bisa gak nih? Bocah betak, kau pegangan. Kita akan naik gunung nih. Siap, Naruto. Aku sudah pegangan. Kau berhasil, Naruto. Kita sudah berada di atas gunung nih. Wow, lihat nih, pemirsa. Pemandangan desa Konoha ya. Keren sekali, boy. Dilihat dari atas gunung ini, pemirsa. Awas hati-hati, Naruto. Waduh, nanti kau bisa jatuh, kocak. Naruto, tunjukkanlah jurus ninjamu. Aku pengen tahu nih. Oke lah, bocah. Kalian pegangan ya. Akan kutunjukkan nih jurus Rasengan. Rasengan. Wow, lihat nih, pemirsa. Naruto mengeluarkan Rasengannya ya di atas gunung, boy. Awas, hati-hati, Naruto. Nanti gunungnya malah hancur dah. Kan ada patungnya, pemirsa. Pasti Naruto bisa dihukum nih. Pak. Ayo, Naruto. Pelan-pelan saja. Awas, hati-hati, Naruto. Menjauh dari gunungnya. Aduh, mengerikan sekali nih, pemirsa. Wow, kita bisa terbang nih di atas desa Konoha. Naruto, udah cukup lah. Aku takut nih. Udah, diam aja kau, Upin Ipin. Lihat nih, jurus Rasenganku. Wow, langsung dilempar, pemirsa. Waduh, mengerikan sekali. Sekali lagi, akan kulempar Rasengan ini di gunung. Awas, hati-hati, Naruto. Nanti gunungnya hancur. Rasengan. Waduh, lihat tuh, pemirsa. Rasengan.
ketiganya udah dilempar mengenai gunung sampai gempa, woi. Udahlah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kita sudah mengajak Upin Ipin keliling desa Konoha ini ya pemirsa. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.